Audio Jungle. Kecenderungan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengekalkan kabinet sedia ada dan tidak mahu membuat rombakan adalah disebabkan hanya ada tempo kurang 18 bulan sebelum parlimen dibubar dan pilihan raya umum diadakan, kata penganalisis politik dari UM, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Menurut Awang Azman, pengekalan kabinet adalah untuk beliau menjaga hati semua ahli parlimen yang telah dilantik jemaah menteri. Mengenai jawatan timbalan Perdana Menteri dari Sarawak, Awang Azman berkata perkara itu hanya akan berlaku jika ada pelantikan dua TPM, yaitu satu Kota Bersatu dan satu Kota untuk GPS. Namun, ini dilihat sebagai langkah membazir dan sekadar bersikap balas budi. Saya pikir rakyat Sarawak lebih suka melihat peruntukan pembangunan yang lebih besar untuk Sarawak, termasuk peruntukan pembangunan dalam rancangan Malaysia ke-12, cukai jualan dan perkhidmatan Sarawak terhadap Petronas diteruskan setiap tahun. Isu hak Sarawak tidak dipinggirkan dan infrastruktur Sarawak lebih diutamakan.